sih rasanya bakso seharga 30 juta ini? Wow. Valentine's Day loh. Terus? Gak terus sih. Ya masa kamu gak ada siapin aku hadiah apa gitu kek? Bunga atau coklat? Emang mau hadiah apa sih? Kayaknya kecil aja kamu ini. Kok anak kecil sih? Ih, kamu tuh gak ada romantis-romantisnya deh. Masa umur segini masih mau bunga atau coklat? Ini loh, udah tak siapkan di kulkas, kamu tinggal buka, lihat entah. Emang ada apa sih di kulkas? Kesultanan Abadi menyelimutiku. Ya ampun suami, ini kan bakso viral TikTok yang diborong sama Siska Kol seharga 30 juta itu. Nah ya toh, senang toh sekarang. Senang banget, makasih suami. Aku masak sekarang aja yuk, kita makan bareng. Ya udah, aku lapar. Yuk. Ini dia, boxnya tuh fungsional banget, jadi mempermudah buat penyimpanan di kulkas. Produknya dikemas secara higienis, kemasan satunya juga praktis banget. Isi 4 bisnis bakso, udah pas banget guys untuk satu porsi sekali makan. Gampang banget buat disesuaikan dengan kebutuhan. Apa ya? Aha! Kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara ngebakso terbaru yang viral pakai canceler singles bakso dan mie instan. Pasti endes markondes. Ini dia guys, bakso viral yang diborong sama Siska Kol, yaitu bakso langsung makan dari canceler singles, terdiri dari dua varian yaitu original dan keju. Cobain baksonya dulu deh. Gimana sih rasanya bakso yang diborong Siska Kol sebanyak 30 juta ini? Ini mah baksonya daging banget. Baksonya juga udah matang dan langsung bisa dimakan, jadi praktis banget dan gak repot guys. Endes markondes. Langsung kita makan. Wow. Mari makan. Makan dulu ya. Baksonya ini kayaknya enak nih. Mari kita coba. Ini enak baksonya. Canceler singles bakso. Enak. Keras ya. Enak baksonya. Cocok. Sebenarnya canceler singles bakso ini kan udah enak pol kok, tapi ternyata direbus bareng mie instan tuh tambah endes markondes.
Makanya ta, lain kali periksa dulu kulkas. Jangan marah-marah aja. Aku lo tahu kamu suka makan apa. Kalau dimasak bareng instan, baksonya tuh makin garing tau gak sih? Bener lah. Itu makin juicy gitu loh. Karena aku udah pernah nyoba ini, enak, makanya aku beliin. Sesuai banget sih. Biasa aja lah. Enak toh. Suamiku romantis banget. Enak loh. Smart kondis. Enggak, enggak usah repot-repot lagi. Beli ini aja. Ember. Muka kamu makin lama makin kayak bakso. Takut loh. Yang penting pakai Cancer Singles bakso. Oh, mereka mau. Coba-coba kita tawarin ya, kasihan deh mereka udah ngiler-ngiler. Mau. Beli sendiri. Besok aku habis. Apa? Gila, aku makan 10 biji loh. Gak kerasa. Kurang lah. Masih banyak. Di kulkas masih banyak. Kejunya guys. Keju nih, kerasa pol. Gila, kalau produknya Cancer mah gila. Kalau emang dia ngomong keju tuh beneran kejunya banyak dan kerasa. Aku juga udah dapat tadi yang keju. Gurih banget. Jadi kayak rasa dari baksonya dari luar sampai dalam tuh kerasa banget bumbunya. Kalian harus cobain. Pedes, Jen. Pedes ya? Maksudnya? Enak. Kembali lagi. Baksonya aduh dulu. Ya elah, baksonya mau habis. Ada. Banyak ya. Ya, oke, sip. Enak pol. Mau lagi? Gigitan pertama aja udah juicy parah. Sumpah kalian harus nyobain guys, ini tuh bener-bener cara ngebakso yang paling viral dan endes markondes yang paling kekinian up to date, re. Ya gak sih suami? Enak, mantap. Ini harus kalian coba nih. Pokoknya kalian langsung serbu sekarang juga Cancer Singles bakso ini. Ada dua varian ya guys, yang original sama keju dan semuanya enak banget. Tapi kalau kalian borong jangan sampai 30 juta kayak sis kakol yore, nanti yang lain gak kebagian. Ya gak suami? Nanti kita juga ikut gak kebagian. Ini bakso, kalau dikuahin juga enak, digoreng juga enak. Gak usah ngono re, ini tuh sebenarnya bakso langsung makan guys. Udah mateng guys, tinggal makan. Jadi kalau kalian males-males, mager-mager gitu, males masak, langsung aja makan. Kayak gini loh. Oke lah guys, kita mau lanjut makan santai-santai dan menghabiskan satu kuali ini. Satu baskom apaan sih? Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Pokoknya kalian jangan lupa cobain Cancer Singles bakso. Ini yang original, ini yang keju, semuanya enak guys. Pokoknya kalian harus borong sekarang juga. Okay, thank you for watching. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe my channel, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian di seluruh dunia. Okay, bye bye. Mangan sih, Rek. Istriku. Yang keren. Yang pintar masak makanan instan.